Mereka bilang aku enggan berada di tengah keramaian karena terkadang mengacikan diri jauh lebih menyenangkan. Mereka beranggapan sendiri itu sepi. Tentu saja, tapi sepi mengajarkan kita arti sebuah ketenangan. Bagiku kesendirian adalah kehidupan yang paling nyata, membuat kita lebih menghargai diri sendiri, membuat kita lebih mampu untuk berdiri sendiri. Namun tidak ada manusia yang menginginkan hidup dalam kesendirian. Tidak ada manusia yang benar-benar bahagia dalam kesepian. Pengkhianatan hidup, trauma masa lalu, yang membuatku nyaman hidup dalam kesendirian. Ketika dalam keadaan jatuh, yang aku percayai hanyalah hati ini dan kebijaksanaan Tuhan. Saat ini yang menjadi musuh sejati hanya ketika diri ini terus berlarut dalam keputusasaan. Namun setelah semakin dewasa kita berpikir, ada kalanya kita menilai diri kita sendiri dan juga menyadari bahwasanya hidup bukan melulu soal kita yang paling benar. Kita juga perlu saling menghargai tiap perbedaan atas sudut pandang seseorang. Walaupun pada akhirnya tetap saja lebih merasakan damai dalam kesendirian.